Maaf, Prof. Janganlah asyik berangan, Badrul. Sebab berangan ni boleh melemahkan sesuatu bangsa kalau kita tak berusaha. Kamu nak ke jadi Melayu yang gagal? Nak. Nak. Nama asyik. Badrul. Give me five. Nak ke tak nak gagal? Nak, saya nak. Nak gagal? Tak nak, Prof. Tapi kan, Prof, kalau kita nak berjaya, Prof, kita kan kena gagal dulu barulah kita boleh berjaya, Prof, kan? Setuju! Pandai berhujah, tapi tak pandai zip seluar. Kawan-kawan, selamat datang ke Laman Seni. Jelarut balik. Budak-budak ada tu. Sibuk je kacau aku. Kacau dia orang ni. Pergilah main-mainan Muay Thai dia orang tu. Kacau kita buat apa? Tak habis-habis dia orang ni. Daripada semalam sampai hari ni nak kacau aku. Yang penting tak kacau dia orang. Best lah, Arif. Jumpa tadi. Kalau boleh, hari ni. Shit! Buatan anak ayam! Kau suka lepak dengan perempuan, kan? Hari ni, kita make up dia macam perempuan. Kenapa kau tak ikut kita orang? Kita orang ni lelaki. Main Muay Thai. Kau pergi Zumba pun. Apa? Jadi, Minum. Sibuk. Merah buat nama merah. Dah nak mampus aku tengok ni. Apa salah aku dekat kau? Kenapa dia buat aku macam binatang? Kuat rumah ayah. Apa salah aku? Kau jahat. Yang pukul aku tak ada salah. Thank you.
Kerja gila kah siapa lah post video viral kau ni? Yang bogel semalam ni? Habislah aku, Rip. Tak tahulah apa nasib aku. Daripada kecil sampai ke besar, nasib aku malang je. Asyik kena buli je. Sorry lah, tinggal kau semalam. Kau memang. Itulah. Time aku sah, time itulah kau dah hilang. Lingkung ini kan? Tengok, besar surprise untuk kau. Hari ni aku birthday boy. Surprise. Arif, terima kasih banyak, Arif. Seumur hidup aku tak pernah lagi orang sambut surprise birthday macam ni, Arif. Aku betul tak sangka. Happy birthday to you. I love you, kawan-kawan. Happy birthday to you. Terima kasih. Happy birthday. Terima kasih, Arif. Happy birthday, Tisha. Melabat, melabat. Thank you semua. Thank you. Bukan macam ni kawan. Malu kata tak aku, Rip. Kata tak. Gara-gara kau, Rip. Aku dah malu kata tak, Rip. Mana lah aku nak tahu. Birthday awak juga, kan? Happy birthday to you. Happy birthday, Tisha. Thank you. Jom, celebrate sama. Tak apa. Sebab saya nak kena tolong mak saya kat pasar. Tisha, sikit. Happy birthday. Disebabkan birthday kita sama, jadi awak kena makan kek ni dengan saya. Bismillah. Sedap kan? Aku panas. Tiga ni tak ada cinta. Awak baik sangat. Saya tak pernah jumpa perempuan sebaik awak selain mak saya. Kita kena baik dengan semua orang. Hei, bendul! Ajay! Kau memang lahir-lahir dah bodoh, eh? Kita orang celebrate birthday Tisha. Awet aku. Hey. Bukan kau! Siapa ni kau, ha? Bat, bat. Dulah. Dulah. Wey, bat! Bari gol! Kau dengar tak apa dia cakap? Dia nyanyi untuk awet dia, Tisha. Bukan untuk kau. Jadi kenapa kau ni susah sangat nak faham, ha? Eh, kau ngajar kau ni. Ha? Eh, aku tembang dengan dia tadi. Eh, itu masalah kau tak nak dengar. Sekarang ni kau berlos! Bat! Bat! Berlos! Hai! Apa ni? Kejar! Kejar! Ya Allah, Tuhanku, kalaulah aku boleh hilangkan bagus, aku takut. Oh, kau nak main hide and seek? Apa? Kau tiga orang, cari kat sana. Mana? Kau, Jimbo, ikut aku. Okey. Lembik! Oh, lembik! Woi, lembik! Kau tak ada lembik! Keluar, keluar! Kau jumpa tak? Ada! Eh, Reh. Aku sedarlah, Reh. Aku rasa dia dah lari kot. Baik dia semua belah je. Selagi aku tak dapat pijak dia, selagi tu aku tak puas hati. Tapi kan, aku macam dengar nafas dia tau tadi. Macam dekat sangat dengan aku. Tapi... Jomlah, jomlah, jomlah. Besoklah, besok, 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 besok. Kat kelas, kat kelas, kat kelas. Dia cari dia. Besok, besok. Dia cari dia. Gerak. Eh, kenapa dia orang tak nampak aku, ha?
Kalau tak, bila aku kena pijak. Tak pasal-pasal aku kena pelangkung. Banyak lari. Sukalah budak Samsing kau ikut aku. Si Ariel tu. Apa ni, Dek? Ya? Sedih-sedih ni. Kau lupa ke hari ni hari apa? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Tisha. Happy birthday to you. Sekarang ni kau cerita apa masalah kau. Cantik. Terima kasih. Kenapa kau suruh budak-budak kau ikut aku? Satu kampus dengan aku? Sebab aku tak nak ada orang lain kacau adik aku. Aku nak pastikan kau selamat, dek. Diorang tak jaga aku pun. Diorang yang kacau aku. Ril, Jimbo. Kau buat apa kat kolej? Aku suruh kau pergi kolej, jaga adik aku. Bukannya sakitlah dia. Minta maaf adik sekarang. Saya minta maaf, Tisha. Bos! Okey, bos. Sampai bila kau nak buat kerja jahat ni? Eh, kalau aku tak buat kerja ni semua, kau dengan mak kau, masuk dengan aku sekali, kita akan merempat ke bulur kat tepi jalan. Ha? Nak makeup-makeup cantik macam ni pun kau takkan merasa, kau faham? Kau tahu? Ada cara lain kan? Kita boleh kerja. Kau terlalu pandai untuk ajar aku. Aku tahu apa yang aku buat. Thank you. Ariel. Terus tengokkan dia. Ikut gerak-geri dia. Jangan lupa malam ni lepas operasi jumpa aku. 25 tahun hidup, inilah hari pertama dapat dia. Apa ni maksiat special sangat ke ni? Main saya tengok. Eh. Jangan buka ni untuk ban. Ban. Saya punya mana hadiahnya? Nak hadiah apa lagi? Ha? Daripada kecil aku jaga kau daripada mak aku meninggal tu. Sampailah ke besar, sampai ada botak di kepala ni. Ha? Aku jaga kau, nak hadiah apa lagi? Hadiah kecil maksiat. Hadiah kecil eh. Ni. Aduh, ni hadiah kecil ni. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah balik dah dia. Bat! Bat! Mana dia? Bat! Hei, Astaghfirullah. Astaghfirullah. Siapa hal kau ni menggelabah sangat ni, Rif? Hantu! Batlah. Masih hantu! Hantu! Mak, ni Bat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mak, kau tak nampak aku ke? Apa jadi dengan aku ni? Bat! Mak. Ya Allah, Bat! Mak buat apa ni, Mak? Mak, Bat ni, Mak. Takkan Mak pun tak nampak Bat, Mak? Semua orang tak nampak Bat. Arif pun tak nampak Bat, Mak. Bat! Mak rasa Mak tahu apa yang jadi pada engkau hari ini. Mak! Sabar nak sabar. Nah, ambil hadiah ni. Mak, Bat tak nak hadiah lah, Mak. Sekarang apa yang dekat-dekat Bat ni, Mak? Hadiah ni ada kena mengena dengan kau, Bat.
Mak cakap apa ni, Mak? Bat, sabar, Bat. Bat, pergi mandi dulu. Lepas tu Mak cakap tu. Pergi mandi dulu, nak. Bat. Bat. Don't give up. Mak, Bat tak nak jadi hantu, Mak. Hey. Cakap apa ni, Mak? Dekat sana dah tu. Hah? Bawa Bat keluar dulu. Bawa tu. Ya Allah. Sabar, Bat. Sabar. Dah kena saka dah budak ni. Mandi dulu, nak. Okey. Masya. Wan, kenapa? Oh, dia, bro. Masya. Apa yang cerita 25 tahun tu yang serius sangat tu? Cerita lah. Panjang ceritanya. Pendek kan, Masya. Dia besar sama dengan kau. Dulu dia daripada kau lagi. Eh, korang nak apa? Nak air dua. Air dua, eh. Kejap, eh. Nah, Wan. Ya Allah, kenapa muka aku tak dalam cermin ni? Apa yang terjadi dengan aku ni? Aku dah ada tangan. Aku dah ada tangan. Yes. Yes. Ni budak-budak topeng ni datang ni. Nak minta duit lah ni. Aku sikit pun aku tak akan bagi. Macam betul lah budak ni. Pohon apa? Mana duit? Money, duit ya. Eh, baliklah kau orang. Jangan kacau tempat aku ni. Apa? Tempat aku ni apa? Ha? Kau nak duit aku ah? Ha? Nak duit? Ha? Duitlah. Kau nak apa ni? Kau nak apa? Nak apa ni? Nak apa ni? Ha? Kau ni dah kenapa, Rik? Dia kena langgar kereta! Kalau tak ada apa hal penting, tak payah datang ceri aku kat sini. Aku tak nak kau punya penyamaran dalam kumpulan Kamjin tu terbongkar, kau faham? Eh, kumpulan Kamjin tu bukannya kumpulan nasyid, kumpulan kompang ataupun kumpulan mengharban. Itu kumpulan gangster yang kejam. Kalau dia dapat tahu kau menyamar, kepala kau dengan kepala lutut kau akan bersambung mengawak kentut, kau faham? Saya, you tahu kan? I tak akan datang sini kalau tak ada good news. Apa good news? Dalam masa sebulan, semua jongkong emas tu akan jadi milik kita. Semua total 100 juta dah. 100 juta?
Sejuta sayang. Yang ini aku suka. Lepas ni kau tak payah menyamar lagi jadi kumpulan kamjin. Kau cuma jaga Tisha je supaya dia tak berpaling dadah. Okey. Aku akan salut kepala kau sampai ujung kaki. This is for you, boss. Boss. Matai. Aduh. Hari ni tak panas lah. Nak ibu ke? Okeylah tu daripada tak ada. Nak ibu? Nak ibu. Sini kah? Hey. Ini standard ni jual tisu kat kaki lima. Biar awak. Berapa kali aku nak cakap? Hidup biar muka hodoh tapi jangan bodoh. Sebab dalam masa sebulan ni, kita akan ada 100 juta ringgit. Terbayar batal eh. Dah bergambus! Mengacau masuk dan tinggal pintu. Jangan tersalah, jangan tersilap, jangan... Sayang, ada rantai emas. Tariklah aku, Rit. Tariklah aku, Rit. Macam mana ni, Rit? Bang, aku rasa aku tahu siapa yang langgar Mak Syah. Siapa yang langgar Mak aku, Rit? Tak puas hati, Rit. Walaupun dia orang pakai topeng, aku nampak ada tatu naga dekat sini, dekat sini, dekat sini, Bat. Aku nak balas dendam, Rit. Eh, kita boleh report ke dia. Doktor, masa-masa mata anak saya nak tahu. Sama-sama. Tenang-tenang. Alhamdulillah, keadaan ibu awak stabil. Dan sekarang kita masih lagi menunggu keputusan pemeriksaan lanjut. InsyaAllah tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Ada apa-apa yang boleh kita buat, tak? Ada. Doa banyak-banyak, insyaAllah. Dan kita akan pantau dalam masa 48 jam. Sekiranya perlu, kita akan lakukan pembedahan. Kena bedah, Doktor. Berapa kos pembedahan ini, Doktor? Saya anggarkan dalam lebih kurang RM30,000 dan saya minta Encik bersiap sedialah. Boleh saya tengok mak saya, Doktor? Boleh, tapi seorang saja. Saya nak bersakit berehat dan kalau boleh, kurangkan bercakap. Mak. Mak. Mak datang ni, Mak. Ni, Mak. Ni, Mak. Mak. Mak jangan risau, Mak. Doktor cakap. Mak dah stabil. Selamat hari lahir, nak. Terima kasih banyak-banyak, Mak. 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 Mungkin tak hidup lama lagi, nak. Mak cakap apa ni, Mak. Mak lihat, Mak. Kejadian pagi tadi yang parah itu bukan kebetulan, nak. Mana tahu dah 25 tahun dulu, nak. Dah buka hadiah Mak bagi. Belum lagi, Mak. Hadiah tu ada kaitan dengan Bat. Mak terima 25 tahun dulu. Baliklah, Bang. Sikit lagi tu. Ambil tu, Syah. Balik, Bang.
Wahai manusia, janganlah kamu ketakutan. Aku tahu kamu berdua inginkan zuriat. Kurniaan akan datang menjelma. Anak ini sungguh istimewa. Mempunyai kuasa luar biasa. 300 purnama akan datang. Jadi jagalah dia. Belailah dia. Kuasanya diperolehi dari tempat asal usulnya. Kuasanya akan menggembirakan manusia sejagat serta menyelamatkan dunia. Bang, ada bunyi budak menangis, bang. Mana, eh? Bawah rumah, bang. Hah? Bawah rumah. Siapa pula letak budak bawah rumah ni? Tak kerja lah buatnya. Kat sini, bang. Mana? Tak ada pun. Saya dengar, bang. Ya, abang pun dengar. Mana dia? Bang, kat sini, bang. Dekat buluh ni, bang. Apa yang betul? Iya, bang, kat sini. Dadah tangan. Dadah. Syukur, alhamdulillah. Anak bang. Comel dia nak ni. Ya, apa dia ambil kain ni? Comel dia. Aku sudah tunaikan janji aku. Tetapi anak itu tidak perlu tahu sehingga 300 purnama. Ya. Jika perlu, aku akan datang kembali. Abang, anak kita, bang. Ya, Mak. Bukan anak kandung aku, Mak. Mak. Kita patutnya ke hospital tau. Tunggu Mak Siah ni. Kita buat apa kat kampus malam-malam ni, Mak? Aku tak puas hati, Rik. Tak puas hati apa, Mak? Aku nak tahu apa kena-mengena tempat ni dengan hadiah yang mak aku bagi. Tempat ni tempat paling seram dalam kampus, kau tahu. Berhantu. Apa kena-mengena dengan kau ni, Bat? Tempat ni yang menjadikan aku gaib tentang tadi, Rip. Serius? Mas ni hadiah ni, Rip. Apa kena-mengena hadiah ni? Kenapa mak aku bagi? Hadiah bulu ni kat aku, Rip. Bulu, eh? Kau tengok. Kau ada lemang dalam ni. Bat! Lemang macam mana ni? Apa tu? Apa ni? Tepi, Bat! Tepi, Bat! Tepi, Bat! 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 Dia kena air. Dia lagi bercahaya lah, Bat. Yes! Kita kaya! Peta harta karun! Yes! Tu bukan peta, Rip. Tu bahasa Arab, Rip. Kau macam mana? Aku mana dah tahu pancu bahasa Arab, Rip. Bahasa Jawi pun aku tak tahu, Rip. Siapa boleh tolong kita, eh? Aku tahu siapa yang boleh tolong kita. Siapa? Profesor DeBono.
main-main dengan aku, eh? Aku baca peta, baca simbol. Kau suruh aku baca biji bunuh ni? Ha? Tak gila ke? Kami datang kepada yang pakar. Prof pakar etimologi terbaik di Malaysia. Malam tadi, buluh ni kami siram dengan air. Dia keluar api, keluar asap. Lepas tu dia keluar tulisan Jawi, bahasa Arab. Apa benda korang meripik ni? Ha? Korang cuba main-mainkan aku, aku sebelih korang. Faham? Eh, kau nak apa? Aku adalah profesor terbaik dekat Malaysia ni. Salah. Korang suruh aku baca. Ha? Kalau tak jadi apa-apa kat bulu ni, siap korang. Tengok, Rit. Terbakar, Rit. Bat! Bat! Sama macam semalam. Kau tengok tulisan ni. Prof! Tengok, tengok, Prof! Tunggu, Prof. Belum bahaya lagi ni. Belum bahaya. Turun, Prof. Cuba je. Simbol-simbol ini adalah satu atau cara untuk membangkitkan kesaktian yang ada pada pulau ini. Maksudnya? Contohnya, Tuan Empunya Buluh ini akan mendapat satu kuasa yang sangat luar biasa. Ajaib. Apabila dia berniat dan membayangkan serta memegang buluh ini. Oh, patutlah aku hilang semalam kat buluh tu. Kenapa? Rupa-rupanya aku ada kuasa. Oh, aku niat hilang semalam. Dah. Belum habis lagi. Oh, okey. Lagi. Dan Tuan punya buluh ini juga ada kelemahannya. Oh. Dia tidak boleh berinteraksi langsung dengan air. Patutlah aku nampak kau lepas kau mandi semalam, Bat. Bila kena air, kuasa kau tak ada dah. Oh, patutlah bila aku basah aku normal, Rip. Ha-ha-lah. Eh, Profesor Dibau, no? Dibau, no? Tak apa jadi tu. Ini orangnya, Bat. Tengok, aku nak handsome. Tak apa. Sekarang ni siapa Tuan punya buluh ni? Cantiknya tempat ni, Bat. Kenapa kau buat aku kat sini? Sebab mak aku cakap dia jumpa aku dekat sinilah. Kat sini dia jumpa kau dalam buluh. Tapi satu pokok buluh aku tak nampak, Bat. Itu 25 tahun dulu. Sekarang ni buluh tak ada dah. Bat. Kalau buluh ni berasal dari sini, maknanya betul lah dibunuh cakap. Kau sentuh je buluh ni, kau boleh jadi apa saja, Bat. Bukan buluh ni jerit. Mana-mana buluh yang aku pegang, aku akan ada kuasa luar biasa. Maknanya hari tu yang kau hilang kat kampus, yang kau kena buluh tu, kau boleh jadi harimunan. Dibunuh cakap, kau boleh jadi apa saja dengan buluh ni. Maknanya, Bat, maknanya kau adalah Adi Wira! Yes! Yes! Arif, cuba kau ajar aku cara seni mempertahankan diri. Hmm? Aku nak jadi Adi Wira yang hebat dan kuat. Apa yang kau cakap ni, Bat? Apa belajar-belajar? Buluh ni dah ada power. Kau niat aja kau nak belajar seni mempertahankan diri, kau boleh lawan. Kau bayangkan kau jadi Jet Li, Bruce Lee. Kau pegang buluh, terus jadi. Okey, aku cuba. Sekejap. Sekarang kau kena buktikan dulu kekuatan fizikal kau. Pokok tu. Cuba kau tumbangkan pokok tu. Okey. Aku cuba. Mana tahu jadi. Udah lu. Niat, Bat. Niat. Alamak. Halangan pertama. Bat. Lompat, Bat. Lompat. Bat, niat, Bat. Niat, Bat. Jangan lupa. Niat. Hari ikut pulang. Bat.
hari ini. Aku akan bantu orang susah. Dan aku akan pentas penyelaya. Dengan kuasa sakti yang ada pada buluh ni, aku yakin kau akan berjaya, Bat. Dan selepas kau berjaya, kau jangan lupa, Bat. Jadikan aku Perdana Menteri Malaysia, Bat. Kau gila lah, Rahim. Wih, aku dah lapar dah ni. Jom. Aku nak balik. Jom, kita balik kampus. Eh, tapi jauh lah, Bat, kampus. Apa kata kita ada kuasa ni? Kau pegang, buluh, kau niat, kita nak ada terus kat kampus. Okey, aku buat. Jangan tinggal aku, Bat. Jangan tinggal aku. Satu, satu dua, tiga. Ayah! Aduh, Bat! Betul, Rip. Aku ada power. Memang power, Bat! Dibunuh, dibunuh, dibunuh! Maknanya buluh ni ada power, Bat? Memang ada power. Bat, maknanya tadi tasik, sekarang dekat kampus, ini fakulti kita. Maknanya, engkau memang boleh berada di mana-mana tempat yang kau boleh bayangkan atau kau tahu. Betul tu. Tapi, Syari, tempat yang kau tak tahu, mungkin kau tak boleh. Sekarang ni, kau nak pergi mana? Aku boleh bawa kau. Aku eh? Aku nak pergi mana? Bat! Apa kata kita teleport dalam bas? Okey, boleh. Kaca. Boleh! Okey, ready? Satu, dua, tiga. Bat! Bat! Tinggalkan aku ke kau, Bat. Aku lupa nak pegang tangan kau tadi. Okey, okay, kita cuba lagi sekali. Okay, lagi sekali. Mula, mula, mula. Satu, dua, tiga. Sekejap. Dalam bas! Kalau setakat bas, kan aku dah cakap tadi, mudah aje. Aduh. Kacang, eh? Bat! Apa dia? Kalau kita boleh lompat atas bas, maknanya kita boleh lompat atas kapal terbang kalau kita nak pergi mana-mana, kan? Yes! Kalau kita dah boleh lompat dekat kapal terbang, buat apa kita nak naik kapal terbang? Kita boleh pergi kat mana-mana saja yang kita suka, Rim. Juga, eh? Tisha? Huh? Tisha? Mana? Kereta digosong. Masanya untuk superhero membantu. Setuju! One, two, three! Maju, 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 maju. Go, go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa-apa yang nak saya bantu? Tak kata saya ni pancik pula. Kasiannya. Arif! Ambil tayar. Tengok. Bunyinya. Baiklah, angkat. Baik, yes. Okey, okey. Ah. Tisha, mulai hari ni, awak bagi tahu je saya kat mana tempat yang awak nak pergi. Saya boleh bawa awak. Sekarang kita pergi tempat sejuk sikitlah. Macam mana dia boleh angkat kita ni? Oh, dia ada kuasa luar biasa. Boleh. Sekarang awak pegang tangan saya. Huh? Pegang. Macam mana? Dah cukup sejuk? Apa ni? Salji.
macam mitos tu. Ya. Klasik. Betul. Kan? Pandai awak. Tapi kalau saya dah ada nama yang hebat, saya mesti kena ada kostum. Bila ada kostum, saya ada kuasa. Dan saya boleh bantu orang-orang susah di seluruh dunia ni. Saya nak bentera semua penjenayah. Besar cita-cita awak. Saya akan buatkan awak kostum. Awak kan Adiwira, bakal suami saya. Kalau awak sanggup jadi isteri saya, saya akan bawa awak jumpa orang yang paling saya sayang dalam dunia ni. Tapi dia sekarang ni di hospital. Kenapa? Jom ikut saya. Fisha, ni lah mak saya. Sebelum ni mak saya ada kat sini, Fisha. Mak saya pergi mana? Tak ada pun. Ah, nurse! Nurse! Nurse, awak ada nampak tak mak saya dalam bilik sebelum ni? Dia ada. Encik ni siapa ya? Saya anak dia. Oh, Badrul Hisham. Makcik telah dipindahkan ke Ward HDU. Encik boleh ke saya lah ya? Silakan. Fisha, mak aku Fisha. Doktor, macam mana keadaan mak saya, doktor? Seperti yang saya maklumkan, mak awak perlukan pembedahan. Ada pendarahan di otaknya. Saya perlukan tanda tangan waris untuk pembedahan segera. Doktor, tolong selamatkan mak saya, doktor. InsyaAllah, kami cuba yang terbaik. Cuma saya nak maklumkan, kos pembedahan adalah sebanyak RM31,000. Di mana aku cari duit, Tisha? Aku tak ada duit sebanyak itu, Tisha. Tak ada aku cari duit, Tisha. Banyak duit, Tisha. Aku tak ada duit. Korang semua ni dah ada insurans? Insurans. Wei, nak semua? Eh, lu punya mulut ada insurans ke? Ha? Banyak bising meh. Oi, lemek. Kau datang macam hero, kau ingat kau hebat, ha? Okay. Sabar. Okey. Apa yang budak lembik macam kau ni boleh buat, ha? Siapa lagi, Prof? Sibat tu lah. Saya tak suka student saya keluar semasa saya mengajar. Dan bila dia masuk kelas ni balik,
saya akan halau dia keluar. Halau, halau dia keluar. Cantik. Ni saya, Bud. Prof, you patutnya kena tukar spek you tu. Dari tadi dia kat sini. Prof, nota saya. Okay, let's start the class. Apa ni? Bukalah. Sangka awak tunaikan janji awak. Awak beli kat mana? Hey, saya design sendiri tau. Dan saya buat sendiri kostum untuk awak. Lepas ni awak tak perlu buat buluh lagi sebab semua dah dekat dalam. Tisha, okay? You look amazing. Lepas ni, saya akan pakai baju ni sentiasa, Tisha. Awak rasa, lepas saya pakai topeng ni, orang cam lagi tak saya? Orang tak perlu kenal siapa Bud. Tapi orang akan ingat siapa Badang. Niat saya, saya nak bantu mak saya dengan orang susah. Kalaulah saya boleh, tolong mak awak. Kalaulah saya boleh kumpul duit RM31,000 tu kan bagus. But, saya boleh tolong awak. Tak apa. Susah kalau termakan budi orang. Tak. Awak tak terhutang budi langsung. Macam ni, kalau awak rasa nak bayar balik, awak bayar balik sikit-sikit. Saya terima. Demi mak saya. Dan saya akan balas dendam. Orang yang langgar mak saya. Saya akan balas dendam sampai ke lubang cacing. Bud! Bud! Dengan kekuatan yang aku ada, aku akan balas dendam. Bud! Hey! Bud! Bud! Selamat bumi yang tak ku berpijak. Cintamu langit tujuh pujuja. Beberapa penduduk di ibu kota mendakwa melihat seorang lelaki berpakaian hijau ala Adiwira dan telah menyelamatkan nyawa mereka. Buletin malam difahamkan lelaki tersebut bukan sahaja mempunyai kekuatan luar biasa tetapi juga boleh bergerak dengan pantas.
Polis mangsa ragut mendakwa berjaya diselamatkan oleh Badang dan pihak polis juga berjaya memberkas peragut tersebut. Cik ceritakan sedikit bagaimana kejadian ini berlaku. Saya sebenarnya tak tahu macam mana nak ceritakan. Alhamdulillah, terima kasih Badang. Awaklah superhero kami. Mana tatu kau? Telefon polis. Badang, boleh kita selfie? Okey, selfie ya. Badang semakin diperlukan. Menurut laporan dan polis, penduduk sekitar ibu kota berasa lega berikutan kes jenayah yang semakin berkurangan. Penduduk kian tertanya-tanya dari manakah kekuatan yang dimiliki oleh Badang selama ini. Kekuatan yang saya ada adalah anugerah daripada Allah. Dan dengan kuasa yang saya ada, saya akan bantu orang dalam kesusahan dan saya akan bentras penjenayah. Kenapa warna hijau? Kerana hijau itu melambangkan kekuatan dan juga keberanian. Kepada anda dekat luar sana, terutama kepada penjenayah-penjenayah, Badang akan mencari anda dan menghentikan. Sementara itu, di Lebuh Raya Karak, sebuah keluarga melahirkan rasa kesyukuran atas keberanian Badang yang berjaya mengeluarkan mereka dari gaung setelah kereta yang mereka naiki terhumban ke dalam gaung. Bersenang! Satu je saya minta. Jam siram saya dengan air. Badang dah sign dah ni. Hai, Bad. Hai, Tisha. Tisha, saya layan budak ni kejap. Badang nak gambar. Bye-bye, jumpa lagi. Wow, ramai peminat awak. Orang suka kostum yang awak buat ni. Awak dah makan? Nanti kita makan, ya? Ada apa dalam beg tu? Untuk mak awak. Tak. RM31,000. Saya tak boleh terima. Saya ikhlas. Susah nanti kalau termakan budi orang. Banyak ni, Tisha. Saya tak boleh ambil duit. Mana awak dapat duit sebanyak ni? Hello. Hello, Syah. Arif ni. Pak ada dengan kau ke? Aku telefon dia tak dapat-dapat ni. Mak Syah dengan Azab.
Kau cakap dengan dia suruh dia datang hospital sekarang. Okey. Baik. Kita pergi hospital sekarang. Kenapa, Rit? Masih anak tak ada dah, Bat. Saya hebat. Saya dah cuba yang terbaik. Saya tak ada. Mak, Mak jangan tinggalkan Mak. Mak, Mak. Ufuk timur yang merata. Dahlah, Mak. Dahlah, Mak. Tak baik beratap dengan Mak kau yang dah tak ada ni, Mak. Bagai dulu. Nafas akhir yang terhembus, tidak ku terduga kepergianmu, keperihanku tanpamu di sisiku. Kemana jauh barat kau pergi, jiwamu terpasung. Nafas akhir yang terhembus. Bat, kat sini rupanya kau. Seminggu kau hilang, kau tak balik rumah, kau tak masuk kelas. Kau nak buat apa ni, Bat? Eh, kau belah! Kau akan selalu tinggalkan aku di tangan aku susah. Bat. Bat, sabar, Bat. Aku minta maaf, Bat. Aku minta maaf. Bat. Aku rindu mak aku, Rit. Aku faham, Bat. Aku faham. Mak aku dah mati, Rit. Aku faham, Bat. Duduk dulu, Bat. Aku tak boleh hidup tanpa mak aku, Rit. Sabar, Bat. Kita yang hidup ni kena teruskan hidup, Bat. Mak Syah takkan hidup balik kalau kita terus meratap macam ni. Aku tak boleh hidup tanpa mak aku, Rit. Aku tak boleh, Rit. Mak aku dah segala-galanya bagi aku. Mak aku tak mati lagi, Rit. Bat. Dia hidup lagi. Aku pun rindu Mak Syah. Tapi kau kena ingat, Bat. Kau kena ingat anugerah yang Tuhan bagi pada kau. Kau ikrar nak tolong orang susah. Ini, kau adalah Adiwira. Apa patut aku buat sekarang, Rit? Kita cari pembunuh Mak Syah. Kita bawa dia ke muka pengadilan. Gerak kumpulan Kamjin ini akan bawa jongkong emas bernilai 100 juta ringgit menuju ke arah utara. Jadi korang berdua akan berlakon seolah-olah berlaku kemalangan di sini. Dan pada masa yang sama pastikan tak ada satu kenderaan pun boleh tembus masuk ke jalan tu. Kau, Ariel dan Rudy, masuk dengan kereta selaju yang mungkin. Pastikan siapa saja yang keluar daripada kenderaan kumpulan Kamjin ini tembak sampai mampus. Faham? Sampai mampus, bos. Yeah. Yeah. Kau. Okey. Saya akan ke sini. Saya akan letakkan truk ni.
Jangan letupkan terak. Kau letupkan pintu supaya aku senang masuk di sini dan transfer semua jongkong emas ni masuk ke dalam kenderaan aku dan kita sama-sama balik emas tu ke dalam gudang ni. Dan pada masa kita ada 100 juta ringgit, apa saja kita boleh buat. Kau aku boleh jadikan putih dan kau aku boleh jadikan panjang. Kau juga aku boleh jadikan wartawan sensasi AG. Tang, saya nak tanya satu soalan. Kenapa perlu memeriksa leher dan juga bahu penjenayah setelah mereka ditewaskan? Itu ada sebabnya. Saya ingin mencari penjenayah yang telah membunuh mak saya. Saya akan mencari mereka supaya mereka tidak membunuh orang lain juga. Kenapa dia pakai topeng? Kenapa dia pakai topeng? Itu urusannya. Saya sudah tanya. Nampaknya kita sangat berkuat hari ini dapat menyaksikan aksi badang secara live. Ayo! Bad! Bad! Habis kita nak jadi apa? Tawas. Tak tahu apa jadi bangang! Biar awak. Kau! Aku harap kau bawa berita baik untuk aku. Of course lah. Ni footage daripada rakaman stesen TV. Kawan saya bagi. Cerita badang lagi? Yelah. Sekejap. Tunjuk eh. Badang tak boleh berenang ke? Ya, sebenarnya macam ni. Tetapi setiap yang kuat ada kelemahannya. Kelemahan dia tak boleh kena air. Jadi kita terpaksa jauhkan dia berair. Jadi bila kita tengah dalam air, dia tak boleh berair rupanya. Ini mesti badang tak mandi. Sayang, kalau nak tahu, Tisha dengan badang tu bercinta tau. I tahu siapa badang. Ya. You tahu? Tahu. Si Bibi. Ni arit botak tu kan? Yes. Maknanya kau pun sama sekarang. Aku hantar pergi korek. So tahu apa kerja kau kat sana. Bukannya mengambilkan duit aku. Balang. Ini betul balang masa sepadang. Tatu naga kumpulan gangster. Ini kongsi gelap. Tengok. Mana kau dapat benda ni, Rin? Research. Quite different. Ini geng yang bunuh Mak Siah. Aisyah. Hai. Lama tak masuk kelas. Profesor Alia Syari. Ya. Kita orang ada je. Cuma busy sikitlah. Maklumlah kawan superhero kita ni kan, sejak jadi superhero ni, begitu sibuk sekali dengan tugasan. Sihat? Aku okey. Aku macam ni lah. Kawan superhero kita tu. Okey ke tak? Oi, orang tanya jawablah. Selagi dendam belum terbalas, selagi tu hati aku tak pernah puas. Dendam, marah, tak akan dapat hidupkan Mak Awak semula. Hutang darah di mana darah? Tisha, saya minta maaf, Tisha. Saya tak sengaja nak marah awak. Saya dah dapat tahu
lokasi sebenar geng naga tu. Aduh, gila gila gila. Oh, ingat badan kau je ni aku tak boleh makan ke? Ha? Mana? Anjing mana yang nyalak macam nampak hantu ni? Eh? Dalam kunyit. Hei, badang. Tanya, sebab kau berjaya cari tempat persembunyian aku. Apa guna? Aku nak kau. Kau bodoh mak aku. Mangga? Siapa mangga? Siapa? Aku tahu kau kuat, badang. Aku pun kuat. Kalau kita bergabung, cuba kau fikir. 1 KL kita boleh kontrol. Aku akan tubuh kumpulan baru. Padang, Abantai. Jadi, Bantai. Abadam. Hutang darah. Dibayar darah. Orang macam kau ni kena ajar dengan penerbangan dia. Kau kena pujuk dia supaya kerjasama dengan aku. Faham? Rindu mak kau. Tu. Tu. Sarah. Don't move. If I don't ask you to move, you move, you die. Hmm? Eh. Jangan kasar sangat. Lagi apa? Kak dia. Dah macam lemang basi. Ah. Aku dah agak dah. Woi, senyap sikit mamau satu dunia tahu kita suluk emas meh. Macam pom-pom bersalin. Bos. Ada info terbaru. Apa info terbaru? Wartawan ke perompak cakaplah. Siti tu kejar dengan polis. Hey, siapa kasih Siti masuk kita punya geng? Ready? Yes, boss. Bos, bos, kesih bos, kesih bos, kesih bos. Hey. Hello. Ah, Galin, I've been very busy now. Huh? Doing what? Ah? Shooting. Yeah, I come see you later. Ah, okay. Okay. Hey, okay, gerak sekarang. Hati-hati ah. Kita luar ada banyak orang jahat. Okey, saya balik markas dulu. Ini mesti sampai 10:10. Faham tak? Garanti sampai 10:10. Jangan lambatkanlah. Tentang jalan guna Waze. Jangan pandai-pandai belok sini, belok sana sampai balakong ke apa. Ha? Assalamualaikum. Hei, korang tinggalkan aku, eh? Sampai tinggal. Farid, kau dengar sini. Bat dah kena tawan. Ha? Tawan? Eh, kau cakap apa ni? Bat tu superhero ke tu? Badang dia kuat. Macam mana dia boleh kena tawan? Abang aku sebenarnya ketua geng naga. Dan dia orang yang menyebabkan mak Bat mati.
Sekejap. Tisha, yang kau pergi beritahu abang kau tu pasal apa? Engkau sepatutnya kena rahsiakan benda ni. Aku terpaksa, Arif. Aku terpaksa. Sebab dia orang kurung mak aku. Dia orang tangkap mak aku. Okey. Okey, macam ni. Relax. Badang kat mana? Bak kat sini. Kita orang dekat markas geng naga. Sebenarnya aku ingatkan Bak datang sini boleh selamatkan mak aku. Tapi tak, sebab dia orang dah tahu kelemahan Bak dekat mana. Ni mesti ke Cik Zara. Kelemahan Badang? Okey, aku dah share location sebelum aku call kau tadi. Kau datang sini, okey? Aku nak tolong Bak. Tisha, kau cakap apa ni? Bak tu superhero. Kalau dia pun tewas, aku ni apa? Macam ni, pukul 9 malam ni, semua akan keluar pergi samun jongkong emas di jalan airport lama. Jadi kau datang sini, selamatkan Bak. Okey? Dengar tak? Okey. Aku jumpa kau pukul 9. Aku nak check dulu location yang kau share tu. Okey, bye. Okey, bye. Abang. Cakap dengan siapa? Member Tisha Kuat. Member siapa? Yang ini aku bela kau dengan mak kau macam menanggung biawak hidup. Kau tak pernah kenang budi aku, eh? Sepatutnya kau orang dua ekor ni dah lama kubat dalam lubang najis. Abi! Jangan, bang! Jangan, bang, please. You take care of her. Jangan, bang! Now, what if you obey my last command? If you do otherwise, you're going to be a dead man, okay? Badang! Mana pergi kekuatan kau selama ni? Otot kau yang mengembang kuat, hebat dan perkasa dah mula mengecut dan menguncup. Aku bagi kau tempoh sampai malam ni. Kau setuju ataupun tidak jadi bisnes partner aku? Dua pilihan, Badang. Pertama, jadi kaya. Yang kedua, kau akan jadi Allah! Sayang, make sure dia sentiasa basah. Okay. Rel, semua dah ready? Semua. Gerak sekarang. Bos, kem kami juga sudah sampai. Kasih posit. Cantik. Aku duduk kat sini. Tisha telefon tadi, Bat. Dia tak beritahu. Kau kena tawan dengan geng naga. Tahan, Bat. Tahan. Dia rasa semua salah, Bat. Sebab bawa kau ke sini. Aku pun tak tahu. Tapi Tisha cakap, malam ni geng naga nak cuba merompak jongkong emas dekat jalan lama, lapangan terbang. Jom, kita keluar, Bat. Kita keluar. Zara, kau ke mana-mana je kau ada, eh? Oh, kau ingat kau ada pistol ke tak kau? Tembaklah. Ada, sorry. Kalau aku nak tembak kau, sekarang aku boleh. Terima kasih. Padang, Malaysia perlukan kau. Aku nak kau orang hentikan penyelundupan jokong emas. Kau? Apa kau cakap ni? Kau ni apa, penjahat ke apa ni? Siapa kau sebenarnya ni? Kau
Bos, bos. Bos. Eh, tak apa. Mana itu? Bos, masuk. Kutip Batu Karun. Bos is coming. Woohoo! Brazil, Brazil. Luar biasa, luar biasa. Ya. Kam Jin dah jadi kam. Bawa keluar. Hai, ini kan. Sekarang ini harta kita yang kaya. Memang betul cakap Bantai. Ini bukan geng Nasir. Ini bukan geng Maharapan lagi dah. Ini geng Jiri. Bantai, kita jumpa kat sepanjang Bantai. I understand. Yes, boss. Boss. Ini aku tak suka. Boss. Ini aku tak suka. Sini. Hei, Padang. Aku tak ada kat sini. Kau keluar, Padang. Kalau tidak bercerai otak dia. Aku bunuh dia, Padang. Kau keluar, Padang. Lepaskan dia! Kau nak tunjuk kuat, eh? Oi, belalang kunyit! Kalau kau nak tengok dia hijau, aku nak kau bawa semua jongkong emas aku pergi ke udang. Kalau tidak, kalau aku akan pisahkan otak dia daripada badan. Faham?
kan? Jangan nak apa. Pegang dia. Bawa emas aku. So! Setengah jam aja aku pergi. Padang! Diam kau. Kau diam! Jalan! Aisyah! Kau tu adik tiri aku. Bapa aku yang mengalami bela kat rumah sampai dia mampus. Lepas tu beban tu aku yang tanggung. Sampai yang kau orang hidup hari ni. Kau faham? Kau jahat hati hitam. Sebab itulah Tuhan hantar badang untuk hancurkan kejahatan kau. Hui! Buluh lemang tu pun aku akan hantar ke neraka. Dia ada beraya dengan mak dia kat sana. Kau ni memang tak sedar diri, kau tahu. Dulu, masa kau kecil-kecil, tak ada macam ni rupa kau. Buruk rupa kau. Kau nak tahu? Macam mana? Kau lari pun tak pakai baju. Rambut kau ni pun tak pakai macam ni. Rambut kau dulu pendek. Macam jantan. Macam ni. Macam ni. Aku yang bagi kau cantik, aku yang bagi kau pakai mewah-mewah, aku yang bagi kau pergi salon buat rambut, kau bercinta dengan orang lain, lepas tu kau nak berpaling tanah dengan aku. Dulu siapa pun tak nak pandang kau, aku sendiri pun tak selera, tapi sekarang aku selera. Kau orang selera tak? Babang merasa kau lebih baik aku yang merantak kau ni. Sini. Lepaskan air. Tembak ke sini, Mas. Bangun. Buka topeng kesal, Mak. Bangun. Buka topeng dia. Kurang. Tak ada. Ini bukan badang ni. Bangsat, kita dah kena tipu. Kena tipu. Hati-hati. Sini bawa. Bersya. Awak duduk sini, duduk di diam. Mac, Abby, bawa untuk duduk sini. Biar kau ajar dia. Sabar, Tisha. Sabar. Badang. Lebih baik kau muncul. Kalau kau tak muncul, aku tembak mati orang tua ni. Aku bilang sampai tiga je, Badang. Satu. Mat. Dua. Alamak. Tiga aku terlupa kira. Bos. Mana? Bos. Mak dah hantar Mak Tisha ke hospital. Kau orang tahu dia ke hospital? Mak kau ke hospital. Mana dia?
Kau tak payah nak acah hebat kat sana, Badang. Kau hanya berani bila kau ada kuasa. Kenapa? Kau takut tengok aku berair ni? Kalau kau nak jantan, mai sini hadap aku. Supaya senang aku hantar kau jumpa mak kau kat neraka. Sini, Badang. Sini. Jadi Badang hari ini, kan? Kau terlembih. Elok jadi belalang kunyit. Mak kau mesti menyesal melahirkan kau. Sibuk selamatkan orang lain. Mak kau mampus pun kau tak boleh nak selamatkan. Orang lembik macam kau ni. Elok mampus je, Badang. Saya akan bawa awak dan bersama awak sampai bila-bila. Saya tempiatu. Aku berjanji, aku akan menjaga Tisha sehingga ke akhir hayat aku. Walaupun dendam aku telah terbalas,
Namun, dengan kuasa yang aku ada, aku tetap membentas kemungkaran. Siapa aku? Akulah Badam! Badam!